Resep ayam terenak. Hohohoho. Ya, kalian mungkin sudah sering lihat ya resep ini warawiri di TikTok nih. Kelihatannya menarik ya. Apakah memang benar-benar enak? Apakah memang paling enak? Nah, karena itu sekarang saya mau buktikan. Baiklah, di sini sudah ada 6 paha bawah ya. Paha ayam yang bagian bawah yang tengkung itu, tapi sudah dibuang tulangnya. Kemudian dia bilang pakai bawang putih. Tidak jelas bawang putihnya itu bawang putih biasa, lalu diapakan, dan berapa banyak. Jadi saya pakai bubuk bawang putih saja. 1 sendok makan. Lalu 2 sendok makan soy sauce. Kecap asin ya. Nah, ini saya pakai kecap asin yang pekat, bukan kecap asin biasa. Saya ikuti dia persis. Lalu kemudian 1 sendok makan saus tiram. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. 1/2 sendok makan garam. Dan 1 sendok makan bubuk lada hitam. Sekarang akan saya pijat-pijat ayamnya ini supaya bumbu marinasinya ini tercampur dengan rata ya. Oke, sekarang akan saya diamkan sebentar supaya lebih meresap, baru kemudian nanti dipanggang. Baiklah, sekarang akan kita panggang ya, grill di atas wajan. Menarik, penampakannya cantik ya. Nah, sekarang saya mau coba yang mana ya? Sama saja lah semuanya. Saya mau gunting dulu. Wah, lihat ya, masih juicy ini. Wah, saya coba. Oh iya, sebelum coba saya lupa. Dia menyuruh untuk menaburkan garam dan merica ya sesudah matang. Nah, itu belum saya lakukan. Saya mau coba dulu. Saya khawatir rasanya jadi terlalu asin. Karena bumbunya ini sudah banyak. Saya bingung itu. Kalau ayam goreng sederhana atau ayam panggang sederhana dipakaikan merica dan garam, itu masuk akal ya. Tapi dengan bumbu yang sudah seperti ini, saya terus terang saja ragu. Jadi sebaiknya saya coba dulu. Oke. Wow. Benar saja dugaan saya. Asin ya. Jadi ini sudah asin, agak terlalu asin sebetulnya. Kalau ditambahkan merica dan garam lagi, wah, tidak makan itu. Ini saja sih sudah enak. Cuma mungkin tadi sebaiknya garamnya dikurangilah sedikit, karena kan kita sudah pakai kecap asin, kita sudah pakai saus tiram ya, itu semua sudah asin. Dan ini juicy karena saya mengikuti instruksi dia untuk menggrill ayamnya ini 7 menit saja. Jadi memang pas nih. Semua instruksinya oke, kecuali bagian garamnya itu saja ya, harus berhati-hati. Tapi rasa sih saya suka. Cuma kalau untuk dibilang ini resep ayam terenak, ya tidak juga ya. Kalau menurut saya sih masih ada yang lebih enak daripada ini. Tapi ya boleh lah, ini boleh direcook. Nah, kalau kalian ada resep-resep lain, resep viral, hack viral dan sebagainya yang kalian mau coba tapi kalian ragu, beritahu saya saja ya.
tulis di kolom komentar di video ini atau di video yang mana saja, terserah kalian. Nanti saya akan coba dan saya review untuk kalian. Jadi kalian hanya perlu tonton saja video saya dan kalian bisa tahu apakah resep itu layak untuk dicoba atau tidak. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.